Oke guys, balik lagi di channel Mas Irham. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara menghapus sampah di HP Samsung A05 ya. Jadi di sini ada dua jenis sampah teman-teman. Yang pertama itu dari memori atau penyimpanan, yang kedua itu dari aplikasi. Yang pertama kita mau hapus dulu aplikasi, jika kita akan hapus dulu sampah yang ada di memori ya. Jika ada, kita akan langsung hapus. Jika tidak ada, kita langsung ke sampah aplikasi. Oke, langsung aja kita ke file saya. Nah, di sini kita pilih yang tanda sampah ini. Nah, di sini tidak ada teman-teman sampahnya. Jika ada, nanti pilih aja titik tiga ya. Titik tiga, kemudian hapus. Nah, itu cara yang pertama teman-teman. Dan cara yang kedua, kita akan menghapus sampah yang ada di aplikasi. Kita masuk ke menu pengaturan dan kita pilih aplikasi, kemudian kita cari aplikasi yang ingin kita hapus sampahnya, misalkan driver ini ya. Nah, ini kita klik penyimpanan, teman-teman bisa lihat ya, aplikasinya itu 150 MB dan datanya itu 172, memori 35,9 MB. Nah, totalnya itu jadi 358. Jadi dari aplikasinya itu hanya 150 MB, jadi lebih dari setengahnya ya teman-teman sampahnya. Nah, sekarang kita hapus saja memori seperti itu, dan datanya pun teman-teman bisa hapus saja, maka dia akan balik seperti semula total memori dari aplikasinya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman cara menghapus sampah di HP Samsung A05. Semoga bermanfaat. Terima kasih.